Alhamdulillah, ibu bapa dikasih semua. Kita berada dalam kita duduk puasa. Dah, duduk menahankan segala-gala nafsu. Dah, yang tak yang disetujui oleh nafsu. Tapi, dengan kita patuh taat kepada Allah. Dah, makan, minum dan lain lagi. Kita boleh jagakan nafsu. Kita boleh kawal. Dapat boleh kita menahankan diri kita daripada makan, minum dan lain lagi. Ini adalah usahanya fadilat sisi Allah SWT. Sebab itulah. Dah, dengan ibadat puasa ni. Bandingin super dengan kita tak boleh sabar, boleh panggil lah. Dah, sebab Nabi kata, Tuhan kata apa nak Nabi katanya? Tuhan katanya, innama yuafas sabiru na' ajruhum bighairi hisab. Hanya-hanya, orang sepenuh dengan sabar ni, Tuhan nak wipala dengan tak ada-ada kira. Ni ibu-ibu apa-apa dikasih semua. Jadi, ibadat semasa ni, kita duduk dengan sabar sungguh. Dah, duduk dengan sabar sungguh. Dah go air, sabar. Bakal kita... kita tak sabar tu. Lindung mata orang, okay, kita boleh boleh minum. Dan masuk dalam rumah. Kok dapur. Atau kita mandi, boleh-boleh kita mandi teguk, lepak lima teguk. Nah, tak kena. Tapi apa boleh kita tak buat? Kita sabar, ingat Tuhan perintah. Pada boleh ni, tak boleh minum, tak boleh makan. Makan di makia tu juga. Nak lepas pada mantau manusia, lepas boleh. Tapi dengan Allah Ta'ala tak lepas. Sebab apa boleh kita tak makan? So, kita nak junjung perintah Tuhan. Kena poso, ya kena perak, kena lapar, kena makan. Kena jangan makan. Dan ini nak kata, benda yang makan minum. Bakal kita angin kita pula tu. Mata kita pula tu nak tengok benda maksiat. Telinga pula nak dengar-dengar benda maksiat. Dan mulut pula nak kecek sia, nak mengupak, nak pelawak. Semua tu kita boleh perak belaka. Ni bulan ni. Dan sebab apa tu? Dikatakan boleh sobah. Dan sobah tu hati tu kot nak lah. Kecek benda tak ada pedah. Tu hati nak lah, nak buah, nak mengupak demo. Tapi kita boleh boleh sabar pada bulan ni. Sebab itulah kita boleh panggil kata bulan Ramadan ni boleh sabar. Pasal apa dia sabar? Dah, tu hai ayat siap dah dalam ayat dia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya-hanya orang sepenuh dengan sabar ni Tuhan nak wi pahala dengan tak ada-ada kira. Nih, apa nama ibu-ibu apa-apa yang ambil bahagian sama dalam lesoh apa canang pada pertanding dah puasa hari yang ke-9 kita ni. Oleh demikian itu sama tahu kita nak masuk kecek hak kelebihan poso jawab batal poso gitulah munasabah dengan boleh dia deh kalau babo tu dok royak babo ni dok royak kita jangan jemulah ya peti sekalinya sama-sama kita pakak nak beroyak nak ikut tu boleh banyak dengan amal ibadat dalam bulan ni dan nak boleh kita patah lari dengan benda membawa kepada jadi batal kepala lagi pula kita pakak mengaji nak bagaimana nak pakak tahu sikit banyak takut rosak ke poso kita. Sebab itulah babo tu ustaz ni duk royak kita tak sedar jemu gapo lawih pakak-pakak dengarlah kita orang awal ni. Kita nak balik kita tak pandai dah. Dekat okay, kita nak bersarah pun kita tak lagi dah. Kita tak ada kelingo masing-masing kita dengar sama tagar bila dia duk tidur pun tak ada apa dah. Tak ada tubik modal gapo ko duk tidur perhati dengar kelebihan poso setara mano batal poso setara mano batal halo setara mano. Nah, oleh demikian itu pada petang ni mulai pada dah pada awal lah awal pada bulan Ramadan. Dah, berkecek di stereo apa-apa channel FC Batang Raru Paruk ni mula ia embolah pada kali yang tamu poso masuk hari yang ke-9. Oleh demikian itu sama taruh kita nak kupas sikit banyak sama taruh asal ni terlebih dulu penonton dikasih semua kita sama-sama lah. Dah, ucap terima kasih dah, puji kepada Allah dah, semoga dengan Allah Ta'ala lah hidayah perlu tunjuk serta taufik kepada kita dapat boleh kita mari dengar bertanding. Dah, dah kita tolong cecah lagi kepada saudara kita, pakak-pakak boleh mari dengar. Tama-tama kita mari dengar bulan Ramadan ni pula, ya tak sama dengan kita dengar pada bulan lain. Dah, tak sama tu sebab kita tahu dah kata wa amaluhu mudha'afun, amalnya berganda-ganda. Ha, tak ganda-ganda, tak penuntung, hak sunat, wipala wajib, hak wajib kepada 70 kali ganda bulan lain. Pak, nak ambil mana promo chance macam lagu ni. Ha, sebab itulah kita... rasa nak tidur, nak gapo dah kera-kera lah sama taruh asal baik kita tak ada kelingo dengar dulu. Lepas tu lu cecah kepada saya kita sikit banyak untuk kita nak ambil bahagia dalam kelingo kita pada hari Rabu, hari 9 puasa ni. Pukul 2:30 lebih-lebih. Kita mari ikuti, mari dengar muzakarah ambo deh di stadion Hok Babo Canam FC tu. Lepas tu Hok tu yang pilih yang boleh kita mari. Nah, ya ada depan ambo sehari warning dan juga penonton dah ditengok di mana saja. Nah, sama-sama kita terima kasih kepada Allah Ta'ala. Ucap terima kasih banyak kepada dia dan lagi pula terima kasih banyak kepada dia yang boleh jemput. Boleh kita akan dengar nak ugamo dia pada petang ni sikit banyak.
Nak kata berapa banyak Allah Ta'ala dah tak pilih siapa tak puasa dah. Dia tahu cakap kata puasa wajib, dia tahu cakap puasa fardu rukun Islam yang lima. Siapa dia tak mengejar salah sah sisi Allah Ta'ala, tapi tak boleh nak puasa. Ha, Tuhan tak kalak tu. Kan tak ada taufik kepada dia. Kita ni jauh kecil, dah jauh siapa hari tu, siapa ke hari ni. Nah, tak ada pernah tinggal puasa fardu sunat lagi. Tambah-tambah hari ni boleh 9 hari dah. Dengan terawih, dengan kro'eh, dengan gapa kro'eh, kurang-kurang 9 juh dah hari ni. Semua tu telah tak buka ibu-ibu, apa-apa dikasih semua, ayah-ayah dia dikasihi. Kita jangan berasa tenaga kita lah. Jangan berasa orang kita. Ingat pertolongan tu, eh. Daripada kita boleh puasa, orang lain pun nak puasa belakang. Orang lain pun nak dengar belakang, orang lain nak kerja belakang benda baik. Tapi Allah Ta'ala tak pilih. Ha, tak pilih tu daripada tak ada hidayah tu taufik. Tak ada taufik kepada kita, tak dapat boleh bersama. Nah, itu kita kena ingat gitu semualah. Tiap-tiap amat ibadat kita, kita jangan berasa dengan orang kita, tenaga kita, dengan sebab kita. Jangan-jangan. Ingat Allah Ta'ala lah. Nah, pertolong kita, boleh kita mari ngaji, boleh kita puasa, boleh kita sedekah dan sebagainya. Itu baik kita pacak duduk situ dulu. Yang keduanya, sama taruh yang kita nak sikit banyak dalam huraya, dalam kupasnya sikit banyak tertengah Ramadan, sergot duduk rindu, kita ambil bak tu lah. Nah, jadi nak ayat kata, kita banyaklah selawat Nabi. Ya amalnya dalam bulan Ramadan ni, kita jangan tinggal salah satu usah-usahnya 45 nekaro. Ya tamunya penutun kia mulai. Dan ya tamunya diri puasa sendirilah. Kau tu tak dapat tiada. Dah. Man soma Ramadan imanan wahtisaban gufirahu mataqaddama min zambi. Dan Nabi katanya, siapa-siapa dia puasa di bulan Ramadan imanan. Lagi dia ada kepercayaan lah. Tertengok Allah Ta'ala tu herio, malaikat lagi caya qada dan qada baik dan jahat iman dan kufur. Atau man soma Ramadan, siapa-siapa dia puasa, lagi pula imanan dia adalah kepercayaan dalam hati dia, lagi pula wahtisaban harap balasan. Dan Allah Ta'ala duk kira-kira ingat balasan Allah Ta'ala di akhirat esok. Orang ni ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Dan adalah Allah Ta'ala ampun dosa dia terdulu. Ada soriha terdulu dia, ada soriha tuak, dulu-dulu dah tu lepas habis. Tak apa habis. Itu dengar sebab puasa daripada bulan Ramadan. Ni sahabat tu kalau siapa dia tak puasa, kau rugi lah. Jadi Ramadan sendiri tu, orang panggil, dia perhabis dosa kita dah. Di Ramadan sendiri, orang panggil bakar dosa kita dah. Sahabat tu orang tak puasa, rugi benar. Dah, sebab Nabi royak dalam hadis sahih dia saat ni dah. Lepas tu sebelah selaginya, man koma Ramadan. Dah, siapa-siapa dia, dah, maknanya, berdiri, mana siapa dia semayang malam lah. Man qama Ramadan, siapa-siapa berdiri daripada bulan Ramadan, maksud qiyamul lail semayang tarawih, semayang qiyamul lail, semayang tahajud. Dah, tu gapai amal lail nombor 2 kita jangan tinggal semayang. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min zambih juga. Sabit tu dengan semayang malam tarawih, dengan semayang qiyamul lail, semayang tahajud, semua tu kita buatlah dalam bulan Ramadan, kita jangan tinggal. Sebab dengan mendirikan malam, menghidupkan malam dengan terawih, hidup dengan qiyamul lail, hidup dengan kita semaya sunat matlaq, berbagai-bagai cara lah. Ya tak ada dah. Amalan yang paling rapat dengan Tuhan sekali, amalan semaya. Pada Nabi kita bekok kaki-kaki, duduk semaya pun itu. Nah, siapa esok kata Allah, geno gitu, seluruh kaca gitu, lalu siapa bekok kaki-kaki. Tak esok kita tegur Nabi. Pada-pada beradu lah, jangan duduk kuat dengan Rasulullah, siapa bekok kaki-kaki. Rasulullah jawab kan, hai Aisyah, mu tak tahu kan. Nah, aku duduk semaya semacam lagu ni, tak pandai lagi nak terima kasih dengan Allah Ta'ala. Tak cukup lagi nak syukur dengan Allah Ta'ala, tak habis lagi. Sebab apa ni? Allah Ta'ala wi darjat kepada dia, wi pakat nubuah, wi kepada risalah sebagai rahmatan lil alamin. Nah, itu nak ayat itu duduk semaya. Orang yang dengan amalan semaya ni, hak paling hebat sekali, hak syukur dengan Allah Ta'ala. Nah, akan mari kita boleh man qama Ramadan, kita boleh mendirikan semaya malam ni dengan bahawa tarawih atau kita kata apa nama ni qiyamul lail, semaya tahajud katalah. Orang itu dah apalagi pulaknya imanan wahtisaban. Dia ada kepercayaan dalam hati dia dan halak balasan Tuhan di akhirat esok, ghufira lahu ma taqaddama min zambih juga. Dan nasyaya diampunkan dosa yang telah terdulu dia. Dosa dia balik mai sampai sini habis. Atau dengan dia semaya malam. Dua ni sebagai rahmat dah ni. Dan sebagai pagi kita hidup dengan amalan puasa tengah hari, malam tu dah kita dengar kia mulai. Di sini pun utuh. Tempat mulai nak tinggal masalah ni. Masa-masa boleh seminggu, boleh 10 hari tu mula nak tinggal dah lah.
Dah, kau semaya 20 nak jadi lapar dah. Ah, ya pandai belakang lah ni. Boleh pak semaya belum 20 juga. Boleh seminggu ya. Lepas tu mula dah. Turun lapar, turun. Lapar, turun. Lepas naik buat kita lagi, kau tengok dia dok lagi tu selalu dah. Sampai tekoning lah. Baik ibu dan ayah dia dan pemuda-pemudi semua. Kita kacau lah celah ni. Celah mana? Dah, lepas pada seminggu nak masuk puluh, nak masuk puluh ni, kita sobat lah. Banyaklah tarot-tarot kita kacau lah. Sebab dikatakan penama ni terawih ni, ia tak ada dah bulan lain. Melainkan bulan Ramadan ni lah. Ini sabit perlu yang kita kena buat ni. Dah lama dua kena qiyam mulai. Dah kita semaya terawih dan sebagainya. Lama tiganya yang kita kena banyak lagi dalam bulan Ramadan, kita banyak dengan Quran. Dah banyak dengan amalan Quran deh. Banyak dengan amalan Quran. Ni kita haraplah semua pun untuk dikasih semua. Dalam kita puasa dalam 9 hari ni mari dah ni, kita ingat katanya boleh 9 juz dah. Dah boleh 9 juz dah. Kalau siapa dia yang tak boleh lagi 9 juz ke? Hai, masuk dalam orang panggil tak ada menghayati Al-Quran lah. Nah, sebab itulah kita pakat-pakat hiduplah dengan amal Al-Quran. Ha, hari ni habis-habis tak ada 9 juz dah. Kita kena habis 9 juz esok tu boleh 10 juz dah. Nah, bagi orang yang nak hidup dengan amal dari bulan puasa, lama tiga ni kita kena tilawatul Quran. Kita kena banyak dengan amal Al-Quran. Tambah-tambah lagi, dalam bulan ni orang pemusing dia. Musing apa? Musing Quran. Ha, sebab Quran dia turun dalam bulan Ramadan. Dah, akan dia lah ni duduk dalam bulan Ramadan. Oleh demikian itu sama-sama kita ikut-ikuti kita baca Al-Quran. Jangan duduk tinggal. Dah, habis-habis kalau tak boleh baca juga, kita bacalah Qulullah. Bacalah Quliyah. Bacalah Iza Zulzilati. Bacalah Fatihah. Bacalah Yasin. Kalau boleh. Dah, kena kacau dah. Kita tak boleh duduk dengan tak kerti baca Quran. Rugi-rugi. Man ta'allam Al-Quran wa 'allamahu. Khairukun man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu mu orang ngaji Quran dan lagi munyo orang yang belajar Quran mu orang ngajar Quran. Kita kena pisah dua perkara ni pun tu. Pisah kena. Nak royak katanya kena pisah ni apa nama? Kena pisah wui kita saat ni tu wui boleh dua perkara ni mana-mana sapa tak apalah. Kita tak reti kita belajarlah kita mengajilah Quran. Yang hidup saja. Dan ingat molek rugi-rugi dunia dan akhirat. Lepas tu kalau kita pandai dah, kita pisah boleh mengajar orang. Dua ni. Kalau boleh dua, boleh nak ngaji ratik, mengajar ratik. Ha, ni Quran ni. Dalam bulan Ramadan, amal setengah daripada kita kena banyak dengan amal Quran. Bagi orang tu ada habis. Dah, habis dua tiga kali pun habis dah. Dia menggomong tiga juz hari pun malak. 9 hari pun malak dah. Hari ni khotir dah. Bagi dia muha kuat dalam amal Quran tu. Dah, ada setengah lemahnya, ha, boleh dah bagi dua dah, dua juz hari. Hari ni 9 hari 18 dah. Bagi orang yang kurang kena sikit hari ni 9 hari, ha 9 juz. Nah, bagi kena lagi tu baru boleh 2 juz. Hak kena lagi tak boleh sejuh buk. Dia berkuah Allah. Tak apa dah. Hak kena lagi tak ada raca asam. Ah, hak tu cukup benar lah. Nah, ha tu baik. Kita nak masuk le tajuk. Jadi nak ayat tu hak serga duk lenu kita ni ibu-ibu bapa-bapa ada pak karo deh. Dalam pak karo ni Quran so. Nabi kata al-jannatu mustaqatun ila arba'i ila apa nama ni arba'i nafarin. Jadi nak ayat katanya bermula syurga hodok cipta. Dah, hak syurga hodok cipta bermula syurga hodok cipta ni daripada empat golongan ni. Siapa dia dia ada salah satu pun tak ada apa dah, tapi kalau ada belaka empat ni ingat molek. Hak syurga hodok ingat. Syurga hodok ni tu mustaq apa nama mustaqatun dah. Ah tu nak ayat al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin. Nafarin dah. Jadi dia panggil hak serga duk rindu, serga duk cinta, duk ingat kepada pak golongan ni. Golongan yang tamu kena kepada saimun Ramadan. Ingat molek. Hak kita duk puasa di Ramadan, diri puasa Ramadan sendiri. Penutup dah. Sebab itulah kita puasa wih kena wih molek. Puasa wih kena cara molek. Takut puasa kita menjadi sia-sia. Man qama Ramadan, apa nama ni? Di atas habis katanya kan min saimin, berapa banyak orang puasa tapi laisa lahu min siyamihi, tidak adalah habuwe yang dapat puasa dia tu, tidak adalah habuwe daripada puasa dia. Berapa nama? Bolehnya dah di antara bolehnya lapar dengan dahaga. Jadi orang panggil boleh lapar dengan dahaga. Ni orang panggil kita puasa yang tak ada patah kaki tangan. Tak ada puasa mata kelinga, tak ada puasa dak. Jadi diri puasa tu dikatakan ada, tak ada kena qada apa, tapi pahala tak ada. Ibarat kalau asal dunia gape gaji upah tak ada. Kerja saja. Jok kelape pagi tu bik kepak petai buat rumah. Gaul seminggu lagi, bergaul seminggu lagi,
dah melah lagi kita kata, dah berdiri tiai lagi, apa nama jotok lagi, tak boleh gaji. Matang di makia tu juga 4-5 hari dah. Lagi kutik tak ada. Eh saya tak boleh falo di sabit tu kena puasa belaka dah. Apalagi jaga pula puasa kita tu, jangan batal puasa. Nah, jangan makan benda-benda masuk dalam rumah kita wala sebiji zawi pun tak boleh juga. Ais tegok pun tak boleh juga. Ais titik pun tak boleh juga. Berok-berok kita beringat taik-taik kerah ke apa tu. Tu jaga sah batal puasa tu pula. Dah, kalau kita boleh jaga dengan oleh sungguh dengan puasa kita, baik tak batal, falo tak batal puasa, maka dengan amal puasa menjadi satu sabat yang serga untuk ingat kepada orang yang puasa. Tu mana saumun Ramadan. Nah, itu so yang kita kena ingat kata serga untuk ingat penutup dikasih semua kita kena. Kenapa? Kena rindu, kena ingat wis serga nak pada kita. Lalu ni kita kena meten dua kali. Meten apa? Nak wis serga ingat kita, nak wis serga rindu kepada kita. Ha ni senantiasa kita kena cari jalan semua. Jalan lama dua nak buat lagu mana nak wis kita jauh dengan aku Allah Ta'ala. Nak wis jauh dengan aku Allah Ta'ala. Nah, sabit tu dalam bulan ni, nah, Nabi ajar kepada sahabat-sahabat dia. Di antara Aisyah sendiri pun Nabi ajar suki dia banyak kedua doa. Doa yang pertama minta serga. Doa yang kedua minta jauh pada api neraka. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Hal ini banyak. Penuntun eh. Kata semua. Bila-bila kita duduk goreng ikan pun Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Bila-bila sikit bawah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ha, bila-bila duduk buat air batu. Dan bila-bila kita kalau duduk jual agak kita duduk buruh teri mandi, duduk weekend song, dan menok ke apa? Apa kok? Ha, 30 kok jabewi. Buat apa luar? Allahumma inni as'aluka ridha kawal jannah. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Hidup semua doa ni. Doa minta nak oleh Allah Ta'ala di syurga, dan minta Allah Ta'ala jawab pada neraka. Ni hak Nabi suruh kita banyak dalam bulan Ramadan. Tu ingat penutup. Dan pasal lagi ni, dalam kita puasa hari ni, duduk tentang lagi ni. Duduk tentang lagi dah. Daripada apa nama? Kalau Nabi kata wahwa syahrul awwalahu rahmatun. Nah, jadi wahwa bulan Ramadan ni, nah, wahwa bulan Ramadan ialah syahrul awwalahu rahmatun. Bulan Ramadan, nah, bulan yang awalnya 1 sampai 10 bagi rahmat. Allah Taala dikatakan bulan rahmat, Tuhan bagi syurga ke cahaya undang-undang. Kemudian 1 sampai 10 tu sebagaimana amal dok royak semua dalam ceramah dah. Hari ni kita lalu sekali takutnya lupa-lupa ibu ayah-ayah dia. Kita baca apa dah? Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wib banyak, wib banyak. Nah, itu masuk dalam zikir dah tu. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wib banyak. Pak kita pergi bubur pula. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Patu pun jangan tinggal ruang ni. Minta tiapun dosa wi rahmat wa anta khairur rahimin engkau lah Tuhan sebaik-baik segala yang kasih. Dah apa lagi pula nya? Allahumma inni Allahumma hita kami ini sesungguhnya aku ni as'aluka aku fa'aka di kau gapo ridaka atau redha engkau al jannah lagi pula surga. Kita minta keredaan dia dan mintalah ke Allah Taala wis surga. Tu Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah. Patu wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kita minta lah kepada Allah Ta'ala pula jauh daripada kemerdekaan dia dan daripada api neraka dia. Minta lah penutup wib banyak. Ikut kita duduk betul mana, bucu mana. Dia pun jangan baca jam besok ya. Baca lah. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Bila-bila duduk tahun tu, bila-bila duduk di atas apa nama kereta, ikutlah apa saja, bila-bila jual, bila-bila kita duduk dan masak dan sebagainya, kita bacalah. Sebab bulan ni bulan yang Tuhan mudah terima doa. Wa du'aul mustajabul, doa yang sangat diterima. Tu dia ke amal nak sihat hamba sendiri dan juga penuntut semua. Dan ya tamu dengan puasa di bulan Ramadan, hak segol dia ingat. Nombor 2. Dan nombor 2 kena hak amal doa yang sanin dah. Gapo we? Yaitu tilawatul Quran. Kita baca Quran. Dah, tu sabit tu penuntut ayah-ayah ibu-ibu yang berbagai sama pada petang ni dah, kita jangan lupalah dengar Quran. Habis tak boleh nak baca, kita baca ku Allah tak apa dah. Bacalah izajah kok, bacalah kuliah, bacalah tabat tiada pun. Minum hidup kita dengan amal Al-Quran. Ramai lagi penuntut dah. Orang tak baca lah bulan Ramadan, nak baca celahan lagi dah. Ada ada kanan bulan Al-Quran dan bulan riadah, bulan yang kita nak lasak pada bulan lain kok. Dan bulan yang kita buat amal pada bulan ni, minta itu berkat bulan kita amal pada bulan yang lain. Seolah bulan Ramadan bulan pengajian kita dah. Bulan ngaji kita dalam bulan ni untuk kita nak amal tu lagi pada sepanjang tahun. Nah, kerana nak ambil berkat dalam bulan Ramadan. Sebab itu kalau kita tak ada baca Quran lagi bulan Ramadan, bulan lain tu juga tak ada yang lain dah lah.
Dan sambil tu orang duk jual, duk gapa bulan Ramadan pun, kita jangan tinggallah dengan amalan Quran. Sungguhlah bodoh kita duk jual. Dan fikir tak fikir, atau muktabak tak muktabak, atau kensun tak kensun manis-manis pun, tapi Quran jangan tinggal, jangan tinggal deh. Kena baca okay, Quran tu. Takut kita rugi, tak ada baca langsung. Tambah lagi, dengan amalan Quran ni pula, dan menjadikan segor duk ingat, segor duk rindu kepada orang yang baca. Dah dua. Yang tiganya amalan apa nama ni yang serga dak ingat lagi hafazul lisan. Dah ni ambo dak sebut semua dah tapi lalu semua sekali lagi deh. Lalu pula kerana benda molek. Nah, benda yang nak bawa kepada serga dak ingat. Orang kita ni sama-sama manusia. Tok nebel ko, nayuk ko, tok menek ko bila rindu kita, kita habis gamak dah. Nah, salah kita tak gi buka puasa, dia mentakat tanya belakang, "Eh, pak cik Sus tak nak mari ke mana ni? Behen gi ke mana ni?" Demo kau ya oh kau kat tanya belaka tak nak buka puasa tak ada mari tarawih demi kau kena. Kita demo tanya khabar aku ingat lagu tu kita mujur cakap dah. Ha tu nak royak sama makhluk kita. Ni apa tu lagi serga tempat kita duk renung siang malam. Dah tempat kita duk ingat siang malam nak itu hai balas serga kepada kita. Tambah-tambah hai lagi serga pun Tuhan suruh minta. Dah ha suruh cari jalan lagi kepada serga. Sebab itu dalam hadis bila kita minta serga cukup 3 kali. Allahumma ja'alni min ahlil jannah wa la taj'alni min ahlin nar. Allahumma ja'alni min ahlil jannah wa la taj'alni min ahlin nar. Allahumma ja'alni min ahlil jannah wa la taj'alni min ahlin nar. Cukup 3 tu. Minta neraka jauh pada neraka 3 kali dan minta jauh pada syurga 3 kali. Dalam hadis kata bila kita pergi minta dekat, ha minta nak ke syurga Allah Taala, bila kita masuk ke syurga Allah Taala, syurga bila kita minta cukup 3 kali, syurga bila minta ke Allah Taala, ya Allah, memasuklah kandah dalam aku ni kerana dia minta cukup 3 kali dah. Ya Allah, memasuklah Maimunah dalam aku ni kerana dia minta cukup 3 kali dah. Ya Allah, memasuklah Be'ud Kamah dalam aku ni kerana dia minta cukup 3 kali dah. Ya Allah, memasuklah Ka'na Bewi dalam aku ni kerana dia masuk 3 kali, dia minta 3 kali dah. Pendengar kau kata lagu juga, ya Allah, mujauhlah Faruk ni dalam aku kerana dia minta cukup 3 kali dah. Ya Allah, mujauhlah kepada ibu ni, ya Allah, kerana dia minta aku minta jauh pada 3 kali. Dengan aku pun bila kita minta jauh pada 3 kali, dengan aku lagi minta kepada Allah Ta'ala, jangan masuk dalam dia. Tak ada kira lah siapa-siapa dia pun. Ha, sebab itulah kita kena banyak dalam bulan ni, dengan doa. Tama-tama doa dua perkara tadi deh. Allahumma ini as'aluka ridha kal jannah wa azubika min sakhatika wan nar. Lepas tu lama 3 ni, hak nak masuklah syurga untuk rindu. Yang tamanya diri puasa Ramadan sendiri. Kenapa kita yang puasa dah. Yang keduanya Quran. Yang tiga jaga lidah. Oi, hak ni payah sikit penutup dia. Payah sikit, payah. Tapi payah walau bagaimana kita berdoa dengan Allah Ta'ala lah. Dalam bulan ni seboleh-boleh, ya Allah, menjagalah lidahku. Untuk sebut benda baik kepadamu. Untuk baca benda yang comel. Benda ingat zikir kepadamu. Muntululah, ya Allah. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ni jalan tiga ni pun jangan tinggal. Ya Allah, a'ini tolong olehmu akan daku. Ala zikrika atas aku boleh sebut kemu. Baiklah dalam waktu mana saja, waktu aku dah, waktu aku susah, waktu aku seni, waktu aku kaya, waktu aku miskin, waktu aku bekerja, waktu aku tak bekerja. Dah, waktu yang tak nak bulan Ramadan, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Wi aku ni boleh sebut semua terhadap kepadamu, ya Allah. Sama adalah zikir subhanallah, sama adalah sebut alhamdulillah, sama ada sebut la ilaha illallah, sama ada apa saja yang sebut nama Tuhan panggil zikir, mutulunglah Allah wi aku boleh sebut kemung kata. Hati kena minta pun untung. Sepatah dua mata kita boleh sebut dengan Tuhan tolong kita. Dan Tuhan tak tolong? Apa tolong meruah? Minta tolong dengan Tuhan pula, wi boleh kita syukur terima kasih kepada dia. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika. Dah, ya Allah, ya Tuhan ku tolonglah olehmu. Wi aku boleh syukur terhadap kepadamu. Baiklah ketika waktu aku ada duit pitih kau atau aku tak ada duit pitih kau, semua wi ku boleh syukur terhadapmu. Dah, duit pagi aku boleh pandai balas budi. Terima kasih dengan ucap alhamdulillah. Dan tolong pula, wi boleh kita dapat wa amal, wi jadi hak tomi, wi jadi hak molek, wi jadi hak lawa tu. Dah, Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan minta tolong Allah Ta'ala pula, we boleh kita wa amal jadi molek, jadi comel terhadap engkau Allah. Puasa jadi janguk, Quran jadi janguk, semaya jadi janguk dan sebagainya. We jadi janguk, we jadi comel. Dah, ya kita lah ni golek kita duk comel menggolak ayah. Comel pagar rumah, comel rumah, bunga seleng, bunga cak.
Dan lagi pagar-pagar rumah pampang kayu, comel dengan kereta, comel dengan tayar motor, dengan tayar kereta, duk comel lagu tu ya. Amalan kita tak jadi comel lagi, baiklah semaya poso gapo. Alul makia tu sama-sama kita minta Allah Taala tolonglah kita boleh. Dan comel kata ibadat kepada dia. Ha, kita minta tolong tiga perkara doa sat ni deh. Tuak Nabi bawa. Sikit ya. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sikit tapi maknanya mengandungi meniputi dah. Minta boleh kita sebut Tuhan, biar Allah Taala tolong kita boleh sebut dia rata. Ha, sebab itulah dalam bulan Ramadan ni jagalah lidah kita, minta Allah Taala sebut kata pecek apa nak harap. Jadi mengupak ngacung pelawak gapo maki gimari gapo ni. Dan batah-batah gimari yang benda tak sesuai dengan agama. Ha, minta Tuhan lah. Jagalah lidahku ya Allah. Jangan menjadi benda perkara menjadi raka denganmu. Dan menggunakan lidahku ya Allah. Ini ala zikrika. Tolonglah aku, boleh aku sebut kepadamu. Tambah-tambah ya Allah di dalam bulan Ramadan. Nah, ni kita tak ada ada sakatnya juga. Bagi orang tak kenal ke Ramadan. Jadi buat sumpah biasa bulan-bulan lain tak kenal pun untung. Tak kenal sungguh-sungguh. Nah, kita untuk pada bulan ni kita kecek benda ada bedah. Ni kak. Cari jalan nak pergi buat, cari jalan nak pergi beramal, tempat nak kecek, utama taruh boleh buka puasa. Itu janganlah. Jangan sama sekali. Okay, kita pisah. Bapak kita tak boleh nak kecek, hak jalan sebut benda baik, kita duduk dia lah. Tuhan pun suruh, Nabi pun suruh. Tengok Nabi katanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa betul-betul dia beriman dengan Allah Ta'ala. Dan lagi pula betul-betul dia beriman dengan hari akhirat. Orang ni, falyakul khairan kasira, maka hendaklah kamu sebut Tuhewi banyak. Jangan sikit-sikit. Nah, jangan wi sikit-sikit. Lepas maya kena zikir, kena wirik, gapo ati. Amal Al-Quran pun hidup, amal selawat pun hidup. Hantu, wi banyak. Ha, Nabi kata lagi, sekiranya kalau mau sebut Tuhewi, falyakul khairan kasira, wi banyak tak leh. Awish, ya semut, munduk dia jadi. Tosir juga wi kita kecek sia-sia. Tambah-tambah hal lagi pun untuk di dalam bulan Ramadan. Siapa dia yang boleh jaga ke lidah dia sebut nak kecek pelawak, nak mupak, nak ngacung, nak maki, nak kata demo, nak maki-maki, nak mencelah gimari, nak kecek sia-sia, ya jaga ke lidah dia boleh. Ini satu sabat yang serga dok ingat. Penutup dikasih semua. Yang serga dok rindu, yang serga dok ingat bagi orang yang boleh jagakan lidah dia daripada kecek yang menjadi aku dengan Allah Ta'ala. Dan juga dia kecek jadi sia-sia hak dalam bulan Ramadan kerana membawa kepada batalkan pahala. Dan amba haraplah pada amba sendiri dan juga penonton yang duk tengok ayah ibu dia, jagalah lidah kita jadi kecek wak beruk sepanjang bulan-bulan lain. Janganlah. Dan supaya kita nak masuk dalam syurga duk ingat. Apa perkara dah? Tiga. Yang pertamanya, dah seorang yang puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, baca Quran. Yang tiga, jaga lidah. Eh, dah tengok yang keempat pula. Ha, yang keempatnya daripada empat perkara hak serga duk ingat, hak serga duk rindu. Gapo nama yang keempat ni? Yang keempat ni kena kepada dah dikatakan wa ittaamutaan. Ah, wi makan kore. Asal wi makan kore lapar tak ada kira lah boleh mana-mana pun. Dah, ah tu orang panggil besarnya wi makan kore ni. Tak ada dah orang lapar kita pergi makan demo boleh kenyang baik kita beri dia. Banyaknya pala. Nah, banyaklah bagai-bagai ukur ngabotu ukur ngagoni bagai-bagai cara. Tambah-tambah lagi we makan ke orang lapar di dalam bulan Ramadan. Ha, kecek kampung kita panggil orang we buka puasa. Panggil orang buka puasa rumah kita. Tidak kita tak panggil pun tak ada apa beli barang we demo. Ha, tidak demo ada minta gapo nak buka puasa kita builah. Ha, tu nama orang panggil wa itta'amuta'am. Ha, siapa Nabi sebut kata man fattara sha'iman falahu ha, falahu mislu ajrihi. Siapa-siapa we buka, ha, siapa-siapa deh, ha we buka puasa kok we buka puasa lah. Ha, deh buka puasa siapa-siapa we bagi kepada orang buka puasa. Ha, jadi orang buka puasa, orang yang puasa di bulan Ramadan ni lah. Ah tu Nabi katanya dan kana lahu adalah pahala dia mislu ajrihi adalah pahala seumpama dah hak kita wi kepada orang buka puasa boleh banyak mana kita boleh banyak tu juga. Ah dah la yang kusa min ajrihi saimin syaiun. Jadi orang panggil tak ada kurang sikit habuk balas eh sesuatu kalau kita wi buka puasa demo hasrati dua ekor dah beli cendol kita tu boleh 40 kop. Manis kita kata dah. Tak ada pun dah lah. Pak Aifulari boleh tiga lozeng kok.
Dah boleh kita tahu puluh hidayah. Akan mari ada puluh hidayah saat itu. Kalau kita boleh puluh juta, kita pun boleh puluh juta juga. Ha, ini pun untuk dikasih semua sahabat itulah dalam bulan Ramadan. Kita cek kat, kita ada bui lagi bagai ui buka wasa kau ke. Walau iPhone habis, tak apa dah. Watamas kotak ke. Dah ke, apa tu lagi daging, apa lagi tulai rusuk, apa lagi ikat diri, ikat kakak, oh, tu tak ada kena kecek dah dah. Hak wasa sekalinya, duit banyak, kau dah cari makan harimu. Duit belana, dia saya, watamas kita wagi. iPhone habis je kita wagi. Gi buka wasa sejik semua nak makan harimu ya. Aloh, tu nak bayar puasa tu susah tapi rugilah dengan sebab kita ada duit pitih. Kita ada duit pitih kita dah. Tambah-tambah anak jadi kru lagi, payah bang lagi. Dah, kira-kira umur kita tu 1,000 sebulan. Tapi duk cari nak makan ada emosi tu. Aloh, tak ada berasa nak derma ratik, nak wi ratik. Tengok tu dah. Man fattara sa'iman kanalhu misla ajrihi wala yanqusa min ajrihi sa'iman syai'un. Tak ada kurang sikit habuk pahala. Kita wi buka puasa korang. Ni sahabat pun tunduk di tengok semua ni. Kalau kita tak ada lagi weh. Dah, weh bagai ke masjid. Atau tak ada panggil orang buka puasa rumah kita lagi. Tak ada pecah sekut abuk lagi lah. 9 hari puasa dah. Hari ni kita mula mikir dah lah. Boleh dengar ada amal nasihat. Tambah 1,000 baik lah. Dah, yang duk tengok selama kening dah. Kita ada kemampuan kita builah. Dah, 1,000 kot kau, 2,000 kot kau. Atau 500 kau kita bagilah. Dah, bagilah kepada orang buka puasa. Dengan sebabnya. Satu bagai yang serga duk rindu, serga duk ingat. Dah, apa tu kalau kita minum air demo pula, air folari ko, air batu ko, atau air fanta ko, air tebu ko, air tuak ko, air nyok ko, wui lah. Ada setengah katanya orang ni akan boleh minum kalau haud Nabi, apa nama ni pada masa esok-esok. Ya pun, ini menanda nak royak katanya besarnya fadilah deh. Sampai tu kalau kita ada kuasa saya lagi, kedekut lagi, kupik lagi kok, ruginya, ha deh, rugi-rugi. Deh, kita sama-sama mikir, tu tak ada lagi nak no, atas dah, dia mau orang wasa saya, wasa tak kari, tak apa-apalah, nanti semula, tak apa-apalah, nanti semula. Tak ada rugi juga. Tak rugi juga dah. Hati kita ingatlah, dalam bulan Ramadan, tak sedut saya, kita buka luahlah hati kita. Ada gapo, waktu imi, minta burah gapo kita bui. Bagi kita orang ada dah. Tuk otik, tuk bila, gapo, tuk kan makan, pakat, minta, dalam hal sikit banyak, weh, terlepas terawih. Tidak kutip lah terawih untuk abu kau puasa. Kalau kita tak ada pergi pun tak ada pola. Kita buat 20 kot, 30 kot, 10 kot. Kita ada kita masuk saham kosi. Untuk kita okay, buka puasa dengan bagi kita, dengan duit kita saat ini. Deh. Supaya kita masuk dalam, tak kurangkan pala. Demo yang boleh buka puasa dengan bagi kita. Dan lagi, hak yang keempatnya masuk dalam gulung ni. Kita ni, hak selega dia ingat, selega dia rindu. Itu pak karo situ deh. Itu di antara. Moga-moga ya kita doa Allah Ta'ala. Kita masuk dalam gulung ni. Dah, serga dia ingat, serga duduk rindu kita dah. Baik, diri puasa Ramadan sendiri, diri baca Quran, dah diri yang kita makan kalau orang lapar, puasa lagi, jaga lidah, jangan kecek, hak benar tak ada pedah. Ya break boleh kau ni. Habis itu satu hadis. Kita main ngaji pula, satu hadis lagi pula. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnatun hasinatun minan nar." Artinya Nabi kata bermula puasa itu, puasa di Ramadan lah, perisai yang teguh. Perisai yang teguh yang amat menahan daripada api neraka. Jadi penonton dia, amalan yang kita duk puasa sekarang lah ni, lebih kurang jam pukul 3 dah. Jadi jam pukul 5 tadi kita bawa mari, berapa jam mari dah. Dah, siapa kepada pukul 12, 1, 2, 3 dah, 7, 8 jam dah kita duk puasa. Amalan puasa 9 hari kita puasa lepas dah. 8 hari masuk 9 hari ni dan kita puasa apa nama ni hal pah-pah dah. Jadi Nabi kata jadi perisai. Gapo perisai? Perisai ni dia panggil penepih. Dah, penepih kalau kita kata pedai ke? Dah, pedai tu hok bulat sepengah badan dah. Super bulat dengan badan tu pedai orang duk perai orang duk gomo dia kan. Jadi bila ada super bulat dengan badan perisai pun badan tu, jadi seteru duk fikir gapo jadi tak kena jadi tepi badan dia dah. Jadi sebagai penepih lah orang panggil perisai badai orang bulat duduk di mata pisah tu, di hujung di humi pisah tu. Nah, kemudian dia tikai lagi mari, orang panggil tak masuk sebab menepih tu ada. Jadi nak royaknya ibadat puasa yang kita dekri kelekong-kelekong ni. Ibadat kita yang duduk lapar, alung lega perut kita ni. Nah, taruh lembek kita duduk puasa ni. Maka dengan amalan puasa ni menjadi perisai penepih pada api neraka. Allah besar lah ibu apa deh. Habis itulah orang tak puasa ruginya. Ruginya deh. Itu nak royak. Jadi api neraka nak masuk mari tu ingin makan tak boleh.
tak masuk. Sebab apa? Jadi dinding penepih, mana perisai pendinding lah, dinding pada api neraka gerak. Jadi api neraka nak mari tunggu itu dengan dinding kita duk bosan lah ni, menjadikan jadi kampen dinding tak masuk tu. Tu orang panggil perisai tu. Ha, telah bagi orang yang bosan. Ada orang tak bosan? Ha, orang tak bosan tak ada penepih. Sudah sungguh lah. Ha, tu ingat malak deh. Sampai itulah deh. Ha, kita hok duk bosan ni, kita berdoa Allah Ta'ala lah, jangan duk tinggal, jangan duk apa deh. Ah, itulah siapa tu hepanya kau umur kita lagi, kalau posonya ada lagi, kita ni umur ada lagi tarpa gitu. Jangan tinggallah malam poso. Tamu wak sunat kata. Jadi hok ada duk tinggal-tinggal poso tu tobat dengan Allah Taala lah. Dah. Ah, lepas tu kalau dia nya ada lagi duk qada gapo kita qada-qada lah. Sebab apa? Sebagai menjadi penepih pada api neraka. Tu amalan poso sendiri. Dah, tu Nabi royak. Ah, sebab tu. Lepas tu nak kata lagi, kita bakit daripada kubur ke? Okay? Kita ni asal daripada tanah. Dah. Minha khalaqnakum. Nah, daripada tanahlah Tuhan jadi kita. Wa fi nu'a wa fi wa fiha nu'idukum, dan di dalam tanah tempat kita kembali. Kaya setara mana? Hebat setara mana? Tinggi setara mana? Nah, tak menaik tinggi pun langit pun, tapi kena masuk dalam lubang tanah. Atu wa fiha nu'idukum. Apabila masuk dalam lubang tanah, wa nukhrijukum taratan ukhra. Keluar daripada tanah saat ini, tubik di negeri lain pada negeri masa. Ha, di situ kalau kita tubik tu, kata setengah riwayat, malaikat tu hatta malaikat gi wi bagi makan kita, wi minum kita. Nah, ha, wi minum kepada kita, wi makan kepada kita, sampai kita bakit daripada kubur saat ini, nak pergi pada masa, tak lapar, tak dahga. Kerana amal puasa yang kita dah letih pada masa ini, Allah Ta'ala menjadikan dah bagai-bagai makan ni dan minum ni dah ganti kepada kita hodok lapar dok tak rot lah ni siapa dia malaikat wagi ni kelebihan orang yang puasa. Jadi dini pada api neraka sedah, lagi pula di pada masa kita tak dahga, kita tak lapar dah, sebab kita dok puas dalam amal puasa tu masa kita hidup lah ni. Ha, tu penonton dikasih semua ibu-ibu ayah-ayah dah. Sama-sama boleh kita pakat dengar, kita tolong-tolong cari lagi. Sama tahu kita nak sembahyang asar dah, lebih kurang tengah jam lagi tu. Ha, samalah kita ikuti dan kita cari lah. Ha, supaya kita nak masuk dalam kita ada amal ibadat puasa kita ada manfaat, kita duduk dengar sikit banyak ya amal duduk beroyak, amal duduk apa nama ni muzakarah dengan para ibu dan bapa-bapa dah. Ha, semua yang ada pada petang ni semua. Baik. Habis satu hadis. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ni hadis kursi pula. Ya talagu mana? Berfirman Allah azza wa jalla, amma anu Adam itu baginya malaikat poso. Ha, jadi Nabi royak dalam hadis kursi. Ha, hadis kursi ni siapa Nabi selalulah, tak ada melalui Jibril dak. Nah, kama dia lalu itulah Nabi katanya, Tuhan kata tiap-tiap amma anu adanya, nah, tiap-tiap amma anu ada itu baginya. Ha, jadi bagi anak ada lah, untuk dia lah. Dan malaikat dengan puasa. Jadi amal haji, amal semaya, amal puasa, apa? Amal zakat, amal sedekah, amal qiraat, we dia mulai cara lah. Kita kena cek undang-undang. Tapi sabit dengan amal puasa ni Tuhan kata, dan apa nama ni malaikat puasa. Jadi puasa sah kita duduk sekarang lan ini Tuhan sendiri nak cara. Ha, kalau kita tilik di sini, ah semaya puasa ni, dah, waso besar pada semaya. Tilik sekaligus semaya tu besar tu lagi ambil sendiri di atas. Nah, Nabi kita sendiri ambil di atas langit tu. Nah, dia ambil di arah tu. Ah, ambil dengan Tuhan sendiri. Adapun puasa, zakat, haji ni kirim ke malaikat ya. Tilik situ semaya lebih. Tapi kalau mai tengok sini puasa lebih pula. Sebab apa? Hak amal semaya, zakat, amal haji, amal qiraat, amal sedekah, dia mulai caralah, untuk lainlah. Ha, dah. Apa nama? Utuk baginya. Bani, utuk anak dia lah tu. Tapi dengan puasa-puasa ni Allah Ta'ala secara diri panggil. Besar tak besar? Ha, ni nak orang kata kepentingannya puasa ni besar sangat. Siapa Tuhan sendiri nak cara? Dah. Ha, tu baik. Apalagi dia kata lagi-lagi. Sebab apa? Boleh kata puasa ni Tuhan sendiri nak cara. Maka yakni kerana bahawasanya, bagiku Allah Ta'ala tak, bagiku dan aku balas dengan dia. Ha, jadi amal puasa ni wa ana ajzi bihi. Ha, bagi Allah Taala sendirilah. Dah, Allah Taala nak balas, Allah Taala nak jaga. Ha, puasa ni banyak-banyak mana? Ha, tak ada ada sakat lah. Bagaimana yang kita baca ayat sobat tadi? Dah, munasabah kan bulan Ramadan dia boleh sobat semua. Innama yuwaffas sabirun la ajruhum bighairi hisab.
Hanya soalnya orang sepenuh dengan sobat ni, Allah Ta'ala Nabi Pala dengan tak ada kira. Kemudian orang duduk dari bulan Ramadan, duduk dengan sobat semua. Nah, ha, duduk dengan sobat semua. Kemudian duduk dengan sobat ni, Allah Ta'ala Nabi Pala dengan tak ada kira. Ha, di sini, orang yang puasa ni, tiap-tiap anak amat anak dia, maka utuknya. Tapi puasa-puasa tu yang nak cara. Sebab apa? Ha, maka kerana bagiku ni, bagi Allah Ta'ala, aku nak balas dengan dia, dengan amal yang puasa. Ha, itu besar tak besar dah. Sama-sama kita mikir tengoklah. Ha, kita ngaji hadis juga apa dah? Dan izajah al-Ramadhan putihat abu-abul jannah. Apabila masuk bulan Ramadhan, maka tuya suh malaikat rituan dibukakan segala pintu syurga. Tak, tak sebutih buka abu licin. Ha, dah. Wa'ul-liwati. Ha, dah. Wa'ul-liwati abu-abu jahannam. Ha, patuh koci segala pintu neraka. Koci abu licin. Ha, tengok tu. Walau berjalung pun katuk abu. Ah dah. Patu lagi pulaknya wasul silatis syayatin. Dah tu su belegu igak segala setan gang tau patalau. Ni mulai Ramadan belaka ni. Ha, apa amalan dengan bulan Ramadan ni pula? Tu has diri nak jaga. Holai untuk demo lainlah. Ha, penuntut dikasih semua sabit itulah kita kerja. Kita semayes, itu kita puasa wi halusi sungguhlah. Dah, jaga wi molek kaki tangan mata kita dah. Pajaga bata-bata puasa, ingat molek kalau nak penuh bata, kita ngaji molek dah. Sebab besar sangat amalan puasa ni. Dan pada satu riwayat lagi, tiap-tiap amat anak ada itu diganakan dengan dia. Ha, diganakan dia akan amat anda ni. Nah, apa nama ni? Nak riwayat kata, pada satu riwayat lagi, tiap-tiap amat anak ada itu diganakan dia. Jadi amat anak ada ni yang digana. Haa, dah. Bukan sudah ngasa dah. Waksa ada gana lah, sekurang-kurang 10. Bermula satu kebajikan dengan 10 gananya. Haa. Jadi tak ada kata kita waksa ni boleh so ya tak ada. Malaikat umat-umat Nabi dulu tak tahu lah. Nah, kalau umat Nabi Muhammad ni tu yang kata siap dah. Man ja'a bil hasanati falahu nah isru amsalih. Siapa-siapa mendatang siapa-siapa buat benda baik so nah adalah Allah Taala falahu isru amsalih. Dan adalah bagi oleh saat ni Allah Taala nak gana 10 so gana 10. Nah, sampai kita semayang kan. Nah, kita semaya tengok kita kata Nabi kita terima di langit di arah tu 50. Turun mari dengan sebab Nabi Musa duk berkecek dengan Nabi lebih kurang kata umat mentara banyak 50 ni, gi minta tawar semula. Nabi naik gi naik gi naik gi 9 kali naik ada kata. Tinggal 5. Tinggal 5 tu kurang alik buah tapi pahala tak kurang. Alah ni untung umat Nabi Muhammad dek. Pahala tak ada kurang sekian. Bo kita semaya Ramadan Isa ya wis 10. Asas tak kisah, 20. Ngorik kare pula sah, 30. Dan, apa tu, penama lagi, isah pula sah, 10. Jadi, 40. Subuh kare sah pula, jadi 10, jadi 50. Jadi, tak kurang kan, alik penama, alik pala, kurang alik buat. Ni umat Nabi Muhammad. Okay, mari sini pula, satu kebajikan dia ganda 10, habis-habis tak ada. Dan, pas lagi pula, hengo 700 ganda. Siapa 700 ganda? Dekat sekup kena cara molek tak pergi jadi sekup 10 kup. 10 kup tu kena cara molek siapa 700. Pas 700 tu dia kena ikhlas tinggi gapo lagi gap. Tambah-tambah dah bulan Ramadan ni pula tak ada kira sungguh. Innama yuwaffasabiruna ajruhum bighairi hisab. Nah, kita boleh sepenuh dengan sabar le bulan Ramadan gap. Tu hewi ngan palo ngan tak ada kira lah. Saya we nak sedekah we demo kau boso. Sabar kita pergi sedekah lah. Supaya kita duk jual duk gapo deh. Labo-labo dah. Dah, ha, kita dekah-dekah hati orang-orang susah, nampak orang susah-susah, kita dekahlah ke dia hati. Dah kan? Dia beli 3-4 karo, kita beli tak sekaro. Ini hak kita kata akhirat. Jangan duduk saya sangat. Dah kan? Ha, apa pun nak bersih itulah. Kita nak bagi tok barang-barang sejik, kita pergi tok dulu lah. Jangan wihak tak habis. Ha, ni jual 7-8 karo, jaka tak habis, kita sejik. Tu pahala tak banyak dah sebab kita wihak tak habis. Kita pergi tok dulu selalu. Terima ni boleh 3 jam, ikan kecik 2. Dah, ha, lagi pula kita tonton jam boleh so ke. Dah, itu bukan dua jabe ni untuk aku kau waso. Jangan kita will lepas pada kita berjuan. Will tak habis lagu tu. Tu ingat molek dah. Ha, sebab apa? Sebab nak royak kata, ya gando. Ni, satu siapa 10, buat 10 siapa 700. Tu amma, tiap-tiap amma nak ada. Tambah lagi, umat Nabi Ahmad. Umat lain tak begitu. Waso boleh so, wak dua boleh dua. Dah, ha, tu umat Nabi Ahmad banyak sangat boleh sabit tu lah. Kita pujilah hari-hari, jangan tinggal ni. Baca dia lah, Alhamdulillahillazi. Ah ya tak ingat dah. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bacalah sekali sehari. Ya Allah, aku pujilah kamu ya Allah yang kamu pilih ku jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak kalau dia pilih jadi umat Nabi lain kita nak atarin.
Allah akbar, nasib baiknya jadi umat Nabi Muhammad deh. Wa amal le bergano-gano. Dosa sikit banyak tak wak kira. Tambah-tambah bulan Ramadan, di Ramadan sendiri tu ampun dosa dah. Berhabis dosa dah. Esok 10. 10 pak esok tu mula adalah. Mula lepas ausatuhu maghfiratun minallah. Ha, tengok esok ni. Hari ni wa rahmatun lagi deh. Wa awalahu rahmatun. 1 sampai 10 tu rahmat. Ha, esok mula masuk dah. Ausatuhu 10 sampai 20. Dah. Apa nama? Maghfiratun minallah. Tu ampun dari Allah Taala. Jadi ketika kata Ramadan ni apa dosa? Batalkan dosa kita. Oleh mati itu kita baca lah esok astaghfirullahalazim min kulli zambin wa atubu ilaih. We banyak esok. Boleh baca semua tapi esok tu siapa? 20 Ramadan. Itu di antara. Tengok tu. Lagi pula firman Allah Taala malaikat poso. Ada lagu tu tu. Tiap-tiap anma anu ada aso gano 10. 10 gano sampai 700. Pak amal yalah itu untuk anak ada dah calonnya. Nah, malaikat poso si nak calo. Karena bahawasanya bagiku aku nak balas dengan dia. Sebab apa? Tuhan nak balas tu. Hakih meninggal yo. Meninggal anak ada tu lah. Kita poso tu akan keinginannya ha. Lapar kita ok boleh. Dahaga kita ok boleh. Sebab apa? Ingat perintah Tuhan suruh. Tak boleh makan, tak boleh minum. Walau setitik air, tak boleh juga. Nah, walaupun sebutin nasi, besar, besar sebiji lengur pun tak boleh kita makan. Masuk dari punggung kalau kita sengaja. Nah, hasrah kita termakan, masuk air ke punggung, walau setitik pun tak boleh. Itu nak kalau kita sengaja. Nah, itu nak royak kata, lepas tu, not go to, not go ni tu, ya nafsu kita dia kena ke. Nah, dengan benda sedak-sedak ke apa tu. Tapi kita okkan Allah Ta'ala. Sabit tu yang nak balas ni, ngak malai poso. Tu dia panggil besar tak besar. Dan makan ni, dari kano ada makan ni, oh tengok makan ni tu makan ni dah. Ngan bubur tu ngan makan ni tu ngan nasi tu ngan go tu ngan go ni, semua tu keliru belako. Tapi kita ok kerana Allah Taala lalai bulan ni tak boleh kita makan, tak boleh kita minum. Ha ni sabit tu nak balas dia amalan puasa tu. Kerana kita tinggal keinginan nafsu tu ngan kano dia. Ha dah. Ha baik, makan ni dia. Kerana ku kita tinggal ngan kerana yo bagi orang yang puasa bistah. Ha jadi kita tinggal dah go kerana Allah Taala. Lapar pula balik perut, alapun luga perut pagi hari. Tak boleh makan dia, ok puasa. Kerana tu, eh. Mulut kaki tangi kita boleh patah daripada musyak. Kerana dia. Maka semua tu, sabit tu, nak balas diri dengan amalan puasa. Dah. Tu munasabah. Dalam hadis koyak, dah. Baik. Dan lagi pula kata dia lagi-lagi. Dah. Bagi orang yang puasa itu, dua kusuka air pula. Dalam hadis kata pula. Dah. Jadi bagi orang puasa ni, dua kusuka air pula. Aku suka aku senok kere pagi dua kara pula. Mana kata dua kara? Yang pertama, satu ku suka tetap kalau berbuka. Dah ini kita pakai jelah belakang weh. Dengan Nabi kata kena. Bagaimana? Masa tu kau kita nak buka tu kita suka setara mana? Tetap kalau kita tak kalau buka. Dah, hamu kau doak mari 12 jam lebih. Dah ke? Apa tu boba ada semenit tu gak Allah suka le belepak boleh minum air orang best lalu tu gak Allah. Tambah-tambah, dalam agama pula, sunat kita buka dengan segera pula dah. Oh, cocok dengan nafsu. Ya jarang, kalau mana cocok dengan nafsu nak boleh pahala ni. Dah kan? Tengok dah. Dia pun, oh, mari 12 jam lebih, bapak punya rebel tak boleh salik. Eh, selalu dah kita buka pahala. Ha, cocok dengan nafsu tu. Ni poso dia pun, oh, mari tak nafsu tak terima, tapi poso tu yang suruh. Semayas lagi asal tu yang tak terima, tapi tu yang suruh. Ingat tu yang suruh kita buat. Yang mula buka puasa ke apa? Nah, kita tak tak terima habis duit piti tapi ingat Tuhan suruh kita buat. Maya tahajud dengan malam. Tapi masalah bab puasa ni susgera dengan buka. Ha. Punya orang bagi Allah Akbar Allah Akbar selalu tak leh galik dah. Ha ni orang panggil boleh pahala fisik pula. Fisik ke apa? Segera kita tu sampai tak leh duk galik. Ni kena-kena gak ah, tak ada apa lah kita ok sari pun boleh pada kita ngekoh ni. Hajar ngekejak lagu tu. Ada gak kejak lagu tu orang tak tahu bala mana tu. Tak ada kena ada berubuk lah lah. Ya tak ya pun beda. Kalau dia kacau ok pagi terik. Siapa kau gelak kering kelekung-kelekung. Dia kacau dia berubuk dengan budak. Ayah sedap. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Orang panggil dah. Berubuk lah, berubuk lah. Sambil tu 5 minit. Kita nak buka puasa tu mari tunggu dah. Tunggu hidayah dah. Tunggu hidayah dah. Tak ada sambil kita tunggu. Kita baca tu doa. Baca doa apa? Doa tunggu hidayah ke? Allahumma barik lana fima razaqtana wa kina azaban nar.
Ha, jadi kita baca 3-4 kali pun tak ada apa. Ketika 4 minit nak buka puasa tunggu hidayah tu, kita baca lah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ha, ya Allah, berkatlah olehmu. Allahumma barik lana fima razaqtana. Nah, akan rezeki akan telah bagi pada kami menjadi berkat. Nah, sikit apa tak apa, asal berkat banyak mah telah dah. Wa qina azabannar, dan minta Tuhan jaga daripada azab dan neraka dia. Ha, tu gaya berdoa tunggu hidayah. Lepas tu, kita nak baca lepas buka puasa, tak apa. Nak baca selalu pun, tak apa. Berapa? Doa, orang panggil doa apa nama ni? Ha, doa kita, nak buka puasa. Nak baca lepas pun, tak ada apa. Ni ramai lagi, orang tak ingat hal ni pun. Boleh kata, Pak, orang bas, bismillah pun, doklah selalu dah. Baca lah doa-doa dulu, kita ingat sunnah-sunnah Nabi dah, kan? Ha, lagu mana? Bila-bila duduk tunggu doa, kita baca sini, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lepas tu kita baca, Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Tu ramai lagi, tak ingat ada kuasa pun. Nah, maka yang duduk muzakarah ke rumah lah, terah-terah tanya, weh, siapa ia tak, weh, bila-bila tunggu hidayah tak ingat dah, banyak tak ingat, puluh dua boleh ingat, lapel, boleh dok. Haa, nak oyak pun utung, benda tak karik, tapi doa lah, sebab sunnah Nabi. Okay, nak makan lepas, nak kita nak doa lepas dah makan, tak apa, habis pinggir kau. Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala ritika astabtu birahmatika ya marrahimi. Lepas makan tak apa, nak baca belum tak apa. Dah, ulama boleh kata boleh kita baca kedua lah. Dah, lepas kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, lepas kita jangan tinggal lah doa tu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Dah, apa nama bagi engkau hei Tuhan aku puasa, wa ala rizqika aftartu, dan rezeki mari pada engkau lah aku buka puasa untuk boleh makan ni. Dah, boleh demikian Tuhan. Allahumma barik, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dah, lepas tu birahmatika ya marrahimin. Aku berima dengan engkau. Dah, dengan rezeki engkau aku buka puasa ni. Bagi engkau lah aku puasa. Dah, 3-4 patah ya. Makna dia pun molek. Sekali lagi takut ada perlu Tuhan tak ingat. Ada panjang lagi, tapi kita ambil pandok ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. 4 patah ya. Nak baca belum pun tak apa, lepas pun tak apa. Dah, sini sabit hadir kata, dan bagi orang puasa ni dapat dua aku suka eh. Ha, suka eh yang tamonyo masa kau kita buka puasa. Kita maklumlah suka. Hati tak ada Allah nak royak dah. Boleh minum, boleh makan, bebas kelik dah. Lah ni nak makan tak leh rek. Ha, walaupun dah halal sekali pun hak kita betul nak air lagi, nasi lagi. Dan martabak kita beli siap dah ada dua hotel dah. Halal juga dah tapi nak makan tak leh. Peta tu yang jangan makan lagi tak bel lah tak masuk mengerik. Ha, dan popak masuk mengerik oh suka. Halal pula. Hanya orang yang suka dengan lagu ni. Satu. Dan lagi pula kata dia lagi suya keluar mana weh. Dan lagi pula satu lagi ku suka tetap kalau berjumpa dengan Tuhannya. Oh, dah hok ni bila akhirat dalam ni. Dah ke? Orang puasa ni so lagi masa kau pergi jumpa dengan Tuhan. Jumpa ngadak apa ni? Bukan maksud jumpa di sini, jumpa balas Allah. Sebab dunia ni kita buatlah amal banyak mana pun untung zikir qiraat semaya tak tinggal kita kata sedekah fi sabilillah. Ikutlah segala-gala amal duduk dengan amal ibadat. Ya bukan ya balas tah dunia ni. Wak banyak mana pun bukan tempat dia balas. Supo juga orang dosa setara mana pun bukan tempat dia balas tah dunia ni. Cuma umat-umat dulu tu Zohir selalu dah. Umat Nabi Muhammad ni dah. Dah. Dia tak ada balas dah. Padahal dosa besar dah. Kau dosa mabuk. Dosa dengan kau ibu bapak. Okay. Ha, lagi pula dosa orang balas. Dah. Lagi pula dosa apa nama lagi? Orang mengacung. Ya 3-4 dosa ni bayar Tuhan terima ni. Amal lain gapo Allah. Kalau taubat gapo Tuhan bayar terima lah. Amal lain demo ni. Habis tu malam Lailatul Qadar sekali pun ni Tuhan bayar lagi nak ampun dosa. Habis itulah jaga molek dah penutung hak dak ada ibu apa duk berasa gapo. Minta maaf lah dengan ibu apa kita banyak dalam bulan Ramadan. Sebab apa kita duk nanti nunggu Lailatul Qadar ni. Nah, Lailatul Qadar ni jatuh berlaku dari bulan Ramadan. Tapi lebih-lebih lagi, bulan akhir Ramadan. Kita ingatlah, nah, ada salah dengan ibu, ada salah dengan ayah, dengan apa. Kita maaf, kita baik maliklah. Takut yang ada berasa dengan kita. Orang okay, dapat ke apa ni bulan Ramadan, kita tak dapat ke apa ni. Sebab apa? Kita dengar dengan ibu apa. Balam berdua pula, nak pesan kepada orang-orang yang mengekali mabuk dia.
beratu-beratu taubat dengan Allah Ta'ala lah, bulan yang baik, tak lama kita nak raya dah, patutnya bulan Ramadan segala apa ibah dikatakan pengulu segala bulan, apalagi ulam ngekali mabuk ni Allah Ta'ala mati dia nah, tak jagakan imej, tambah lagi dia pun tak dapat ke apa ni duduk dalam bulan Ramadan sekalipun, sebab apa ngekali mabuk tu. Ingat molek dah, kita usahlah, kita tinggal, kita taubat semua saya tu hayat ampun lah. Dah tu ayat pun walau orang kafir dah, bila taubat cukup rukun syarat masuk Islam molek tu janji nak apa lagi yughfar lahum ma qad salaf. Dah mengayak lama mak kepada orang kafir, kalau dia bergaduh kafir kupur dia, yughfar lahum ma qad salaf, Allah Taala nak ampun semua dosa dia. Sebab itu kita orang beriman Allah Taala ada hak, hak tak boleh tinggal lagi mabuk-mabuk dia, kita taubat molek insyaallah tu hati mutasa suci hati pula. Bimai kita takut tak dapat ke apa ni Allah Taala bulan Ramadan. Dah, lepas tu gapo nama lagi orang duk balah tak kecek 3-4 hari dia. Waktu pada nama wadik-wadik jangan duk balah lah. Sudah. Mu tak ada hubung, aku tak ada hubung, tanya khabar, aku tak ada tanya khabar. Tali-tali kita mulai baik dah. Sebab salih kecek baik sama-sama saudara kita. Sebab apa? Amalan bulan Ramadan tak akak juga, tak ampun juga dosa orang balah deh. Pasal lagi orang ngacung. Ha, ingat molek. Jangan duk mengadu. Sama-sama kita duk jual, sama-sama kita duk waktu jual bulan Ramadan. Dekat yang duk mengacung kau tu orang jual lagu ni, orang jual lagu ni, orang kata lagu ni, orang buat lagu ni. Jangan duk nyocoh gimari. Tak bulan Ramadan boleh lain pun supa lah, tapi bulan Ramadan ni dah membatalkan pahala dengan abad dengan amalan mengacung tu. Ha, tu ingat molek dah, untuk dikasih semua kita selis itu sikit tu. Jadi nak ayat kata sininya suka halama rua ni tetap kalau kita berjumpa dengan Allah Taala. Yakni jumpa dengan balas serio. Sini bukan tempat balas serio. Dunia ni ad-dunya darul aman. Tempat kita buat amal sini. Nah, tempat kita buat amal untuk kita nak balas di akhirat esok. Sebab itu siapa dia segar, siapa dia malas dengan amal ibadat, maka orang ni rugilah. Sabit tu yang kata dalam Quran dia, famankana yarju liqa rabbih falyaman amalan salihah, al-ayah hingga akhir ayat. Siapa-siapa dia harap nak jumpa dengan Allah Ta'ala, maka hendaklah dia kerja amal yang soleh. Falyaman, maka hendaklah dia beramal dan sebagai amal yang soleh, amal yang molek. Ha, tu dah, puasa jadi soleh, Quran jadi yang soleh, zikir yang soleh, semayah yang soleh, dah, sedekah yang soleh. Nak jadi soleh yang molek yang comel tu buat dengan ikhlas, buat dengan tahu, buat dengan syarat, buat dengan dah dengan rukun, tu bagian soleh. Nabi kata tak lepas dia tak dapat dia doh dengan kita belajarlah. Sebab itulah kalau kita tak belajar, kita tak boleh buat jadi comel lah. Baik puasa, baik semayah, tengok semayah dah, kalau kita semayah dengan tak ada doh, dah tak ada belajar. Moga Nabi pada kata dah, man apakan min qaimin hazuhu min salatihi ta'abudu wan nasabu. Banyak Nabi kata orang semayah, semayah berlakon dah lah ni, tapi hazuhu min salatihi habuwe pada semayah dia boleh gapo ta'abudu wa nasabu, boleh tengah benar. Ha ni kalau hasil pada tak belajar dengar dia Quran tu, bacalah Quran hari-hari dah baca, tapi Quran tu jadi laknat dia semula. Sebab apa? Kita tak belajar hukum dia, panjang dia, pandok dia, tasdik dia dah, tebal dia, nipih dia. Nah, habis Nabi kata rabbaqul qur'an wal qur'ana yal'anhu. Banyak orang baca Quran tapi Quran tu laknat supah dia semula pula. Ha, sampai tu penutup kita belajarlah. Tiap kali kita buat amal dengan belajar. Man arada dunya fa alaihi bi ilmin. Siapa nak jaya dalam dunia, nak buat muktabat, nak buat terimani, nak buat ikan speci, nak golatu, semua tu kena pakai ilmu. Nak jadi necang, nah, nak jadi gapo, semua tu kena ada ilmu tah dunia. Nah, patu wa man arada al akhirah. Siapa yang nak jaya akhirat, fa alaihi bi ilmin, sabiknya ilmu juga. Waman aradal awaman aradahuma, siapa-siapa nak jaya kedua. Akhirat pun nak jaya, dunia pun nak jaya. Hani fa alaihi bi ilmi, maka sabit dengan ilmu juga. Ha, sabit itulah kita jangan tinggal ilmu dah. Pasal dia kata bagi orang puasa dua pun suka ya tamu suka tetap kalau buka puasa. Yang kedua, suka tetap kalau jumpa dengan Allah Taala, mana balas dah. Ha, balas Allah Taala di akhirat wis syurga. Tama-tama amal puasa ni ya janji gapo? Syurga. Dah, sebab dalam lapai uti pintu syurga saat ni, ia ada pintu nama Ar-Rayyan. Ha, jadi pintu syurga yang nama Ar-Rayyan ni, ia cedelah kepada orang yang puasa dah di bulan Ramadan. Ha, tu nak ayat kata, dah, pah boleh balas saya tu hai, Allah suka lah. Tak ada habis nak cerita dah. Tambah-tambah lagi, dapat syurga Allah Ta'ala. Dah, suka ketika buka puasa tu, dah, so dah, sebab kita boleh minum, boleh makan. Tapi ketika kita buka puasa selagi, nak ajar kepada penonton selagi, nak doa ke apa, doa lah. Ha, sebab ada riwayat, dia lah kita nak buka puasa saat itu, malaikat duk minta selawat.
Nah, malaikat dia minta apa dosa kau orang buka puasa saat ni. Minta Allah Ta'ala. Apalah dosa kau orang puasa nama ni, nama ni. Apalah dosa kau dia ni, dia ni. Malaikat dia minta ampun. Lepas ketika tu pula, kita nak minta berapa, minta lah. Nah, kepada Allah Ta'ala. Minta lah, kita nak menjadi berjuru. Minta mati dalam imi. Minta witimu amal ibadat. Minta apun dosa kita. Minta tulis nama kita ahli surga jannatul firdaus. Dan minta kita jauh daripada api neraka. Dan minta jauh kita daripada azab kubur. Dan minta lah, we hilang penyakit. Minta lah, we selamat. Minta lah, we tu hidup dan jaga Allah Ta'ala semua. Minta lah kita nak minta gapo ketika kita nak buka puasa. Di situ setengah daripada, nah, apa nama ni? Yang amat makbul sangat doa ketika tu. Dah, penutup dikasih semua. Tengok je pun bermulak dengan asar dah lebih kurangnya 45 minit lagi deh. Maka pun dah ambo pun cukup masa dengan hak itulah. Kalau nya ada nanya soal sikit banyak. Tanya alasan. Allah. Ha. Umumnya kuasa sikit kat. Penjual lagi sikit imai doma boleh tak? Nak main doma. Terawih eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada satu soalan yang katanya rumah dia jiran dengan masjid. Jiran dengan masjid lah dekat lah. Apa lagu mana dia nak semayak apa nama terawih di rumah, mai sore lah. Kemaya jauh dengan ibu dengan keluarga rumah sore dah. Jadi jawapannya tak ada gapo, tapi rugilah. Rugi apa? Kerana semayak jemok, semayak terawih ni dia sunat jemok. Pak jemok kita tahu sok mudah katanya dah berganda-ganda. Siapa ada 25 darjah, ada kata 27 darjah dengan kita semayak sore diri. Paya tanya apa hukum kita ni jiran masjid, tapi kita tak pergi juga semaya masjid. Tersemaya di rumah sore kita tarawih. Isa pun apa nama ni sore juga. So semaya tapi rugi yang paling salah. Sebab apa? Sebab kita tinggal amalan jemaah. Ada setengah katanya tak jadi semaya bila orang panggil jiran dengan masjid. Tengah daripada mazhab kita pakai hadis tu tak sah. Tapi Imam Syafi'in kata tak terima saat ni tu bukan maksud tak terima. Jiran masjid mana tak sempena semaya dia. Kalau tak pergi semaya di masjid. Bila? Kalau dia dekat dengan masjid. Hak tu semaya hak fardu yang lima. Bukan tak sah mana tak sempena. Ini apa hukum? Semaya terawih dulu. Isa pun dulu. Dia tak pergi jemaah dah. Lagu mana? Sah. Tapi dia kata tak sempena lah. Sebab apa? Mulai sah. Hak ni 27. Begitu di antara bukan tak sah dah lah. Wallahualam. Apa lagi? Nah, baik dah. Terlebih ada makna dia. Makna dia dah. Jadi nak ayat katanya sekali lagi dia soal, dia bertanda soal ni suruh kitanya dah ambo baca wi anjo-anjo sikit. Kerana dia nak anik pengertian dia le puasa 30 hari ni dia bagi 3 pengar. Kalau bahasa Siam dia panggil 3 term. Term yang pertama 1 sampai 10. 1 sampai 10 ni Tuhan bagi rahmat. Kalau kecek kapung rahmat ni makna serga lah. Kerana orang panggil kita buat amal banyak mana pun tak boleh masuk dengan amalan kita yang masuk dengan rahmat. Sampai tu orang panggil 1 sampai 10 kalau kecek kapung kau tu yang bagi serga lah. Bagi rahmat kepada orang ni. Mana 1 sampai 10 mana bagi rahmat. Lalu tu kita pergi baca ni. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Lepas tu, kali lagi, we anju-anju. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Balik pada bahasa kita. Rabbighfir hey Tuhan, apun dosa bagiku ni. Nah, apun olehmu nah, dosa ku ni. Lepas tu, warham wirahmat olehmu ni akan daku. Mana wirahmat? We kesiablah, we sergolah kat ku ni. Wa anta khairur rahimin. Tuhan ni pula engkau kasih segala yang kasih. Kata tok laki ku kasih, mu lebih lagi Tuhan. Kata bini ku kasih, mu lebih lagi Tuhan. Kata ayah ku kasih, mu lebih lagi Tuhan. Hatu mana kasih segala yang kasih. Hatu makna dia pendek-pendek. Minta ampun dosa, minta Tuhan wi rahmat dan Tuhan ni kasih segala yang kasih. Yaitu Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin dengan nun. Habis so. Lepas tu term yang kedua, pengar yang kedua. Daripada 10 sampai 20. Dah, wa ausatuhu dah, maghfiratun minallah. Jadi hok duk tengah kita kata dah. 10 awal apa 10 sama tengah. Jadi nak wayak katanya dapat maghfiratun minallah ke apa ni Allah Taala.
Lalu tu kita baca apa? Astaghfirullahal azim min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Ha tu pahal penutup dah. Ha tu pengar yang kedua 20 hutma tengah. Dan ausatuhu dan maghfiratun minallah. Jadi hak tengah ni dan mana dapat ke apa ni Allah Taala. Lagu mana kita banyak? Astaghfirullahal azim min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Aku minta ampun akan Allah Taala. Yang ni apa dosa lah? Min kulli dzambin, daripada tiap-tiap dosa. Aku minta ampun akan Allah Taala yang Maha Besar, minta ampun daripada tiap-tiap dosa. Wa atubu ilaihi, dan aku taubat kepadanya, kepada Allah. Ha tu makna ya. Baik dah. Sekali lagi. Astaghfirullahal azim min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Atau term ti song. Dah. Mulai esok masuk dah lah. Esok tu mulai masuk dah. Gaya panggil 10. 1 sampai 10. 10 sampai 20. 20 sampai 30. 20 sampai 30 pula. Wa akhiruhu itukun minanna. Jadi 10 yang akhir ambil pada 20 Ramadan sampai 30. Dikatakan itukun. Dan atau utukun itukun minanna. Mana membebah pada api neraka. Bebah. Api neraka bebah. Allah akbar besarnya padilah pula akhidah. Kemudian bila api neraka bebas ni, lalu tu kita baca pula Nabi suruh, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di anni belakang tu kena wilamu sikit yang ada tasdik. Sekali lagi ni, kita banyak ni. Doa Laitul Qadar apa ni juga? Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Balik pada bahasa kita, Allahumma hi Tuhan kami. Allahumma innaka afuun. Tuhan ramai-ramai namo ya ada afuun. Ya maha ma'ah. Ya maha ma'ah dengan hamba dia ni afu. Afuun. Dan Tuhan ya maha ma'ah. Karimun. Lagi Tuhan yang bersifat dengan mulia. Allah Ta'ala. Lagi pula tuhibbul afwa fa'. Tuhibbul afwa. Tuhan ni suka dengan ma'ah. Tuhan ini suka dengan mengampun. Tuhan ini kena dengan mengampun. Oleh demikian Tuhan, fa'fu anni. Dah, maaflah kepadaku ni. Fa'fu, maaf olehmu anni daripadaku. Mana ampun dah olehmu daripadaku. Aku salah gapo. Dah, apa nama baik maksiat, baik dia aku gapo. Memaaflah daripada kesalahanku. Itu kita banyak waktu penutup dah. Lepas daripada hak Nabi kita sendiri. Nah, ingat molek hak teng lama 3 daripada 20 sampai kepada 30 Ramadan itu kun minannar membebas pada api neraka. Kita banyak gi baca ni. Nah, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi dapat banyak sangat dah. Tu di antaranya. Habislah 3 teng tu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Wallahu alam. Ada apa lagi? Dari tentang Malaysia ni. Nama apa dia? Rusmani Wahab. Rusmani Wahab dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, sepenuhlah segala hajat kami, ya Allah, dan juga semua penonton yang ada tengok pada hari ini semua, ya Allah. Muni Tuhanku, ya Allah, aku sembahmu, ya Allah. Mengkuasa segala-gala, ya Allah. Ada saudaraku di Malaysia yang namanya Rusnani Wahab deh, Rusnani Wahab, ya ada sudah kena menyakit stroke dan lain-lain lagi supalah. Ya ambil bahagian sama ya dengar pada malam ni, hak tak ada dengar pada petang ni pun supalah. Sekiranya ada menyakit gapo, baik menyakit stroke, menyakit apa Pak Rusnani saat ni, ya wayak nama tuju pada dia, suruh amba berdoa kepada dia. Ya nama Rusnani Wahab, ya Allah, membagilah sembuh kepada dia, ya Allah. Lama dah dia ada tali gerak kaki tangan, ya Allah. Maka dengan berkat bulan Ramadan, kerana doa bulan Ramadan yang sangat diterima, maka amba berdoalah kepada Allah Subhanahu taala, Tuhan yang segala makhluk, Tuhan yang menjadikan makhluk, Tuhan yang segala alam ni, Tuhan yang jadi penciptaan alam, Tuhan yang segala alam, mintalah Allah Ta'ala penyembuh kepada Rusnani Wahab, penyakit stroke dia dengan cepat, dengan bangat, supaya dapat boleh senil-senil dia awak amat ibadat kepadamu, dan dapat boleh dia jaga-jaga daripada anak bini dia, anak-anak dia, dan lagi kerja buat untuk ibadat kepadamu, ya Allah. Terimalah pada kami, minta kepada selamat kepada ya Allah. Allahumma ini ala zikika wa suka wa husni ibadatik, ya Allah. Lagi mintalah mutuluh buat kami semua boleh kami sebut terhadapmu, ya Allah. Baik ketika kami yang ada pitih, yang kami tak ada pitih, yang kami sesak, yang kami kaya, kami miskin, kami sesak, kami sakit,
boleh kami sebut terhadapmu ya Allah. Wa suplika dan kepada minta tolong kepadamu ya Allah. Tolonglah kami dapat bersyukur kepadamu ya Allah. Baik ketika kami apa saja, jangan lupalah kepadamu ya Allah. Ingat balasan kamu bagi kepada kami berapa nikmat. Boleh kami dapat syukur terhadapmu ya Allah. Ya Tuhan kami, wa husni ibadatik, bagilah pada kami semua ya Allah. Tolong kami dapat, boleh kami jangkau amal ibadat kami ya Allah. Supaya kami dapat boleh bertemu dengan satu hari amalan yang baik, amalan yang soleh, amalan yang lain yang dapat makbul sisimu ya Allah. Ya Tuhan kami, bagilah kepada kami dapat boleh pertolongan dalam jaga jalan ya Tuhan kami. Dah jagalah buat kami semua ya Allah dalam ibadat kami, dalam ibadat kamu ya Allah. Supaya kami dapat boleh tunai ibadat puasa dengan sepenuh-penuh lagi ya Allah. Dan dapat boleh kami dapat ibadat baca Quran ya Allah. Dan kami dapat boleh sembahyang tunai tarawih ya Allah. Dan kami dapat boleh qiyamul lail ya Allah. Bagilah kami semua dalam ibadat kepadamu ya Allah. Beri kami wasanak kepada ibadat dari bulan Ramadan lebih-lebih lagi ya Allah. Perpuluh akhir Ramadan ya Allah. Ya Tuhan kami, jagalah kami semua bimatilah kelimah la ilaha illallah. Dan jagalah kami semua ya Allah dalam urusanmu ya Allah. Dapat ibadat kepadamu ya Allah. Dan tulis nama buat kami semua ya Allah jannatul firdaus ya Allah. Dan tulis kami semua daripada api neraka-Mu ya Allah, dan azab-azab kubur-Mu ya Allah. Dan sepenuhlah segala hajat-hajat kami ya Allah. Apa saja yang kami perlu, yang salah kami tak perlu, semua menerima belaka ya Allah. Daripada yang ada ambil bahagia sama pada petang ini ya Allah. Apa saja hajat ialah menyakit tak menyakit ke apa, nabi senilai ni mudah rezeki ya Allah, jauh pada belaka takwa ya Allah. Sepenuhlah hajat pada buat kami semua supaya kami dapat boleh beribadat kepada-Mu ya Allah. Allahumma hidayah kami, hidayahlah kepada kami, taufiklah kepada kami sentiasa hidup dalam ibadat kepada-Mu sama-sama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna na'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma la tadma fina syakiyyan wala mahruma. Allahumma inna na'udzubika min jahdil balad wa darakis syaqqar wa sumil qada wa samatatil a'da. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma fil lana wal walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hablana min azwajina zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu salama wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sekian wallahu alam, salah silap lebih kurang adalah kurang daripada ambo sendiri hak jami hak jami oleh sama-samalah kita pakat beramal insyaallah kita akan selamat dan wal afiah lebih-lebih lagi dapat boleh kita bersepenuh dalam ibadat Ramadan. Ada luai masa kita akan bersama pula insyaallah. Wallahu alam.